Partai Golongan Karya Golkar masih belum memutuskan dan juga menunjuk siapa bakal calon gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Badan Pemilu Partai Golkar Idrus Marham di kantor Indonesia Maju Center Manggarai, Jakarta Pusat. Menurutnya, nama Rituan Kamil masuk dalam rekomendasi nama gubernur di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Oleh karena itu, Partai Golkar masih terus berkoordinasi dan juga melakukan diskusi mengenai penempatan mantan gubernur Jawa Barat itu. Partai Golkar juga masih menunggu hasil survei yang berlangsung sampai Juli mendatang. Idrus menyampaikan bahwa Rituan Kamil mendapat dua surat penugasan, yaitu pertama di Daerah Khusus DKI Jakarta dan kedua di Provinsi Jawa Barat. Golkar sampai pada hari ini ya masih melakukan satu sisi koordinasi dan konsolidasi dengan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju karena kita ingin Tetap solid, memiliki komitmen yang sama, langkah-langkah yang sama, strategi yang sama untuk memenangkan pilkada, provinsi dan kabupaten/kota. Tapi di sisi lain, juga kita melihat realitas yang ada. Dan untuk menjembatani ini semua, maka pendekatan akademik yang dilakukan adalah kita harus melakukan survei, dan survei itu baru selesai pada bulan Juli, yang akan datang sehingga Juli yang akan datang. Partai Golkar sudah menentukan sikapnya, apakah RK ya tetap di Jawa Barat atau di sini. Kenapa? Karena Partai Golkar, ya, ya, ketua umum telah mengambil kebijakan memang RK ditugaskan di dua tempat. Jadi RK itu mendapat dua surat tugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.